Bagi saya, Nadia tetap yang terbaik di Bali United maupun di tim nasional seluruh Indonesia. Kita masih ada babak kedua. Kita lupain yang masalah tadi dulu. Kita fokus babak kedua. Kita menang. Kalian diserang sama saya. Mungkin dari saya, bermodalkan kita menangkan 2 away ya, itu juga termasuk modal yang sangat bagus untuk kita. Ya mungkin insya Allah pertandingan besok kita bisa mendapatkan poin penuh. Di sisi lain juga kita butuh dukungan dari supporter Bali United. Kita bisa penuhkan stadion untuk mendukung Bali United. Dan kita juga pastinya ingin memberikan terbaik untuk Bali United dan juga untuk supporter Bali United. Terima kasih. Saya pastinya sangat senang diberikan kepercayaan oleh pelatih untuk menjadi starter, tapi di sisi lain bagi saya Nadia tetap yang terbaik di Bali United maupun di tim nasional seluruh Indonesia. Dan juga untuk Persik Kediri, semua pemain pasti berbahaya. Kita nggak cuma fokus di 1-2 pemain, semua pemain pasti berbahaya. Apalagi mereka juga, meskipun dia belum pernah meraih poin, tapi kita harus waspada karena mereka pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk timnya dan juga pasti ingin mengalahkan tim kami. Tapi kita juga harus waspada juga akan kebangkitan Persik Kediri. Terima kasih.